Atas kerjasama anda semua. Saya amat bangga. Saya suka berlatih dengan anda semua. Presiden kabar ke saya. Coach, benda coach, benda. Ya, kita dapat bonus 300%! Coach, coach, bisa tipu lah. Bisa betul lah. Kan. Aku nipu. Justa belaka. I'm liar. Balik-balik. Ayah mesin ni. Kalau aku tahu pun, bolehkah kau atasi dia? Tu, kau pelajar saya semua. Tunggu. Cik. Kamera nak tukar ni, cik. Cik kena balik sekarang, cik. Cik. Itu. Cik. Banyak kerja kalau orang ni. Kau tinggal membayu nak esok. Wah, hidup aku dulu. Mampu. Seolah-olah macam tim kita ni kena balik. Mula-mula Zul mati kena serangga jantung tiba. Lepas tu Pak Ang lho mati ada tangga. Ada segi Izzat lipat dalam kel kau lagi. Aku rasa kita ni sampai tahap kena panggil bomo dah eh. Hah? Panggil lagi? Oh. Kau Syaisa tak ada kau Izzat lah. Saya lama dah ada kau je. Oh, kemar. Bapa duduk akad tadi. Ni, kenapa kehilangan lagi, ha? Kemar. Ada kat tali Pak Ang ke? Oh, bapa? Panik gila dengan aku. Yang pasal kehilangan kau lagi tu, aku tak bersalah pun. Aku dah bukti. Ha? Hello? Kemar? Mana kemar? Hello? Ma? Mana? Cuma. Ma. Tapi, masa tu, aku tak ada sebarang petunjuk pun. Kau Syaisa kena banyak gear watak. Doktor khabar kemungkinan Kau Syaisa mungkin tak warah. Lepas yang sedar.
Kedokan kau jasa mati yuk. Oi, jangan buat kamu gitu. Dah kali mati, macam kepak pula ni. Eh, dah lah, cukup. Eh, betul lah mendaki kamu. Mumpa sama. Eh, mendaki asli kita kena kosek je. Mula-mula, Zul tu, Pak Ang tu, Izzat ni dah. Oh, tak ni, coach lho. Dah apa ke coach? Mu nak mati kau ke? Ha? Mendaki asli kamu gitu. Kemo, kalau ada benda-benda jadi ganti kita tau, kita kena lah sapu antara sama lain satu. Antara satu sama lain. So, masa tu lah nama kita, nama T kita jadi molek pun dah. Mu nak tau. Dah, aku minta lah. Mu jangan cakap benda buka-buka, benda pelik-pelik ni. Dah, ok. Mari balik. Esok nak kena ni pula. Assalamualaikum. Oh, Amali. Oh, Puan. Puan, aku cek asal cepat sembuh eh. Eh, kotak tu. Kotak ni ada dekat tangan semua ni, saya masih dari sini. Sebab kalau saya pergi dulu ya. Okay, thank you. Rosak masa tu. Jadi punca kemalangan tidak dikenal pasti. Tapi kan, buat apa puan nak jumpa Cik Aisyah? Berapa hari lepas dia ada datang rumah saya. Dia ada bagi tahu something. Akmal mungkin tidak bunuh diri. Jika begitu, sungguh. Akmal ada buat alik kotak ni? Oh, ada. Buat apa? Tak ada. Mu ni, tak tak aku rasa dok. Okey lah kat training tu. Tengok balik tu. Bagus. Cari video bola lah telefon. Budi. Kotak ni, bukannya Pak An ke? Tahu mana? Pak An dia kabur aku bulan lepas. Kenapa? Dok, sebab kemar pun dapat kotak gini kat dulu. Lepas tu? Ui. Pak An. Kemar, Zul dan aku Aisyah. Dapat kotak ni. Lepas tu, mati. Rasa pelik kau, Hauk. Oh, sekejap. Ui, beg bila? Ni beg coach. Kau ambil kat bilik dia itu. Hah, kau nak ambil? Aku nak tengok jadual dia. Aku rasa ia dia catat dengan dia jumpa. Sekejap eh. Oh, jumpa. Eh, mana tengok? Sebulan lepas, Hauk. 19 Ogos. Dok, mu kata kotak ni dari Spain kan? Oh. Toh, jumpa. Mr. Daniel. Mr. Daniel ni dari Kreno Company. Aku kenal je. Itu aku ada nampak je dengan Cik Esa. Ni mungkin kat Bangi. Tapi ti kita ni dulu penuh pakat dengan Mr. Daniel. Dan seluduk banyak orang duit hasil kutipang dari Bek Majin. Hah? Bek Maji? Tu kabar angin je tu. Hello? Ya saya, Tuan Imam. Saya pergi sekarang. Dia ni okey tak? Okey. Buat apa yang macam takut? Benyonya ada benda tu. Lagi tahu je, saya tahu saya baru naik pakat CEO tapi saya patut tahu. So, bagi tahu. Sebenarnya, ada kabar ni pasal Cik Isa. Dia cakap something pasal kematian kemar. Kematian kemar? Maksud Akil? Saya pun kurang pasti sebab saya dapat info ni dari Haris Hambali. Haris Hambali? Nampak macam semua yang mati jumpa Mr. Daniel sebelum mati. Dan
ada khabar pelik pasal dia orang. Khabar pelik? Mereka seduduk duit dari spin hasil kutipan bad margin. Bad margin? Berapa? Itu abang saja. Jumlah sebenar saya pun tak pasti. Tapi yang saya dengar dalam 10 bilion juga. Oh, 10 bilion. Bad margin. Don't do it. Baik ni makan. Aku apa ni? Rasa ada something ke? Ini dia kat kotak tu lah. Lepas tu? Jom, semua orang mati ni. Dia di kotak tu. Lepas tu nak kamu gini lah. Kotak tu macam ada saka. Ada pembunuh siri. Jom, kecil SR orang sebetulnya. Ya, accident. Ya, kamu yang kemar muri. Nak ada apa lah gitu. Kita jumpa boleh lah, jom lah. Jom. Cepat tanya, mana kode yang handle kes Akmal? Jadi korang berdua datang sini sebab nak cakap yang arwah Encik Akmal mati bukan sebab bunuh diri saja. Ada bukti ke? Sebenarnya macam ni sebetul. Encik Aisyah ni kenal dengan Kemal ni. Jadi sebelum Kemal mati, Encik Aisyah kabur, Kemal tunjuk something ke dia. Jadi kami berdua rasa pelik. Jadi Encik Aisyah dekat pejabat ke sekarang? Pasal tu, Encik Aisyah accident baru-baru ni. Accident macam mana? Kami pun tak tahu secara detail. Tapi yang kami tahu sekarang ni, dia kembang lah. Jadi Encik Akmal yang terlibat dengan kes langgar lari ni, tidak bunuh diri. Tetapi kosnya yang memberitahu hari ni, tiba-tiba saja accident. Begitu ke? Betul-betul. Kami pun rasa pelik lah. Okay, baiklah, saya akan cuba siasat kes ni dengan sebaik-baiknya. Apa-apa maklumat saya akan beritahu Encik dulu. Terima kasih. Oh, hello. Aku ni. Oh, siap kan? Cerita ke, Mak? Ada dua orang budak ni. Budak mana tak? Bayi jubah tadi. Dia orang bagi tahu yang Cik Akmal tak bunuh diri. Tapi muka dia ni tak apa. Yakin mana? So, tak perlulah kita bimbang sangat. Tapi masalah sekarang ni, Cik Aisyah. Kita perlu tahu dia apa yang dia ada. Lepas tu kita bunuh dia sekali. Okay. Oi, balik. Oh, pergi mana? Aku ada tanya player lain pasal Mr. Daniel kan. Lepas tu saya kabur Mr. Daniel ni bersara lah bulan lepas. Lepas tu dia ada kat Terengganu. Lepas tu orang mati pun start bulan lepas kok. Tak sepelik. Lepas tu aku nak pergi jumpa dia direct. Aku nak tanya pasal kotak tu. Dom pun dah cakap Spain. Anda? Semua orang anda? Oh, cerita ke dia? Moshi, turun te es konte. Agak duk. Ada apa lah? Ui, jom balik. Tak sedar hati lah. Hello? Berang kok? Siapa? Serang lah. Ayuh lah. Apa ni maksud? Tengok ni. Ni bukan gambar orang yang accident yang mati. Tu. Kotak ni. Ni bukan kotak Coach Aisyah ke? Aku rasa jigo eh. Biarlah. Tengok batuk. Buka aku batuk tu. Sesma FC. Teres de Aisa Soil Metal. Si. Me voy a ser Sando. Tanya yang besar gambo. Solo con se acelera pensando de lo mis. Todos mis siento dorsan pie de domas. Esto es que tomarlo así, cuestando más de lo normal. Deja que te digo cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Quiero detenerte a besos, firmo en la paredes, dute la brito,
Farhan Mi, Zul Mi, Akmal Mi, Yiyo. Hakir, Dato Kerpo, Todoa, Bakmar Jin. Yi. Oh, Quero Vivela Tu Pelo. Quero, Esar Mi, Virtu. Si Tu Pedo Ambeso, Von Damelo Yose. Nevo Tempo Se, Migente. Quero, Zul Mi, Izat Mi, Yi Farhan Mi, Tempo. Levosse. Sabes que tu corazón conmigo te izadmi de mío mambo de ti. Levosse. Conmigo te hace. Sabes beba de mí. Mi boca para bocome te sabe. Yo no ven qui friso yo me colazodo empezame lento. Pasito, suavecito, no vamos pegando. Ah, poquito cuando tú me besas con destreza. Con destreza. Akmal mi es que belleza es un rompa cabeza para mont portale. Cuando tú me Akmal mi besas, aquí tengo la pizza propia mentalí. Yo no tengo prisa. Quiero respirar tu que lo male, sí que, besito sí que. Oh, esa belleza. Qui fait mort en la paradesse? Si que est arminou, numéro de téléphone fi Akmalmi. Actually, I don't understand. Numéro de téléphone. Yeah, baik tuan. Saya faham. Eh, sini ya. Ini. Ini tengok. Ini dia Mr. Daniel dia. Mr. Daniel. Numero 6. Numero di telefono Fuki sekepo todo a manuscrito. Oh, ini ke apa? Doa, ni ya ke apa nombor pelik kereta ya bila ya duduk Malaysia. Dulu kan ya duduk Spain dulu. Oh. Dah, apa? Jom, balik. Eh, adios Mr. Daniel. Adios. Dio non buoni. Perché? Ci sono stati due botti che non capovoli. Polis! 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 Daniel! Polis! Cesa! Cesa dah bangun! Cesa! Sila balik dulu Cesa sekejap ke? Sekejap saya pun ke doktor. Ya Tuan Iman. Tuan adalah orang pertama yang saya call. Jadi Cesa dah sedar. Jangan bagi pihak hospital tahu. Ya. Baiklah, okey. Caiza? Caiza? Thank you.
Nisa. Ayu. Tolong aku. Kau syok dia ni. Tak nak masuk lah. Kau nak ke poli. Hah? Kau poli? Oh. Apa je? Kau nak lagi. Bukan kemah awak. Orang lain. Kau nak ke poli kau. Kau tak ada bukti. Oh. Ni. Ini dah penting. Siapa? Kau rakat? Ada onde. Masih. Tania. Hijau. Biasa ya, Bo. Biasa. Apa pandang dia buat? Baik. Ya. Ya, masih, Bo. Sama-sama. Tuan Iman. Dia. Mam dia. Aku cek dah. Aku mati. Saya rasa Datuk perlu sedar diri. Sedar diri. Gila lah. Ha? Gila. Aku baru nak CEO. Nak suruh aku sedar diri. Fikir sikit. Tapi Datuk, ni je pilihan kita ada. Ah. Ya. Ada. Ada cara lain. Ha? Mesti ada. Cara lain. Aku akan dapatkan peguam tu. Percaya aku. Kerana kalau aku bonus kamu, kau naik gaji. Okey. Tapi Datuk. Tapi benda. Mana benda? Aku boleh bagi. Tapi Datuk. Ilek. Jangan kecoh. Mu ilek. Percaya aku. Cuma mu kena ganti tempat aku je. Okey. Buat percaya Datuk. Percaya aku. Buat masa ni je aku dapat daripada siasatan kat rumah kemam. Kenapa? Ni video pasal muka itu. Tapi masa ni, dia tak kesalahan kan? Masa tu ada 2-3 orang dengan ni. Numero di telefon tu. Dah sabar berflik. Ha, kau bodoh. Berapa hari tipu aku eh? Kau tanya lagi eh. Ha, tak mu. Apa eh? Main tolong-tolong kan? Ini masak tu. 8752. Bukan apa pelik kan? Tu orang tepung kau, kemah apa itu kan? Atau imak kau kan? Berapa tipu aku? Okay, lagu lagi itu kau. Cuma nak kena-kena dengan kematian aku. Kau yang saya cinta, kita kau. Ah, bukan tahu benda pun. Orang pandang kena mata tu mu. Siapa pilih orang hidup ni? Mu tu dah lah gaji dok tinggian dia pun. Sama dengan aku pun. Aku dia ni, siap mata. Tapi coach, dok pandang pun aku macam pelik-pelik lain. Lepas tu lah, kan aku biar je benda ni belakang. Tuan Iman Kabul, dia boleh tolong aku. Dia boleh tolong aku jadikan player utama. Cakap dia. Ah, tembak dia tau. Dah. Apa lah hidup aku pun boleh kata lah. Ah, sini. Kau panggil kami? Ah, first aku nak mau booking tiket aku, LA. Benda? Tak dengar. Booking tiket LA. Betul. Ah, macam ni. Pergi airport lagi, kabar ke lawyer, suruh tunggu. Ah, macam ni. Kereta, macam ni. Prepare dulu lah. Ah, boleh. Jom. Dah. We'll be right back.
Okey. Hello, Inspektor Syami. Saya dapat tangkap seorang suspek sekali dengan bukti yang jelas. Ya. Yeah. Bagus, Inspektor Ikram. Inspektor Syami, Nur Iman, anda ditanam atas beberapa kes penuh dalam galeri. Tak je lah, sama dia memang libat dari awal kot. Perlukah dia hanya cover kel langgar-lari je? Kan dengan duit tu lah. Jangan bagi orang tahu lah pasal duit ni. Okay? Of course lah. Kalau orang tahu, habis lah itu. Perlukah kita buat gini? Tahu tak? Kita ni tau, sebagai player, kena ikut benda hot boss kabar. Dah lagi, Cik Iman jadi owner team kita tau. So, kita buat benda kita buat ni, macam tolong team kita. Boleh tak? Boleh. Coach Aisyah. Coach buat apa kat sini? Kami dengar coach dah keluar hospital. Sini lah tempat saya selalu mari kalau perkara baik berlaku. Ah, perkara baik? Tadi saya berjumpa presiden. Lepas tu ia khabar kita menganggoli ranking Liga Super Malaysia. Yeah. See? Hard work paid off. 8752. Kan Watok? Kak aku Watok mu? Oh bodoh dia. Ini bodoh. Depan muka. Oh, Esa Beleza. Terus malam. Buka. Bahasa Ina tengah jalan di Baliklah ke? Jom! Action. Jom. Mesti dia kabur. Kabur ke aku? Cik. Kabur ya. Kita semua dapat bonus 300%. Ha? 300%? Yeah, bonus! Tak ada hak mau bonus ni. Okay. Gaji pun dah lah tak tinggi dia pun. Sama dengan aku pun. Action. Aduh, Coach Aisyah dah mati kot. Jangan buat kabur itu. Dah kalah mati, Mak. Masuk. One, two, action. Memang mungkin dia bunuh diri. Apa?